Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masak lagi. Menu hari ini ada ayam kukus labu kuning. Dan ini ayamnya sudah dicuci dan sekarang dibumbui dulu ya. Ada kaldu bubuk, ada gula pasir, tepung maizena, kecap hitam, kecap asin, saus tiram, dan ini bawang sama jahe yang sudah digoreng, dan tuang sekalian minyaknya ya. Lalu ini merah-merah, ini nggak tahu namanya buah apa ya, manis-manis gitu rasanya. Dan sekarang campurkan saja ya. Nah, campur dan diamkan selama 10 menit biar bumbunya meresap. Setelah 10 menit, lalu tambahkan labu kuningnya. Aduk lagi. Dan sekarang siap dikukus ya. Siapkan piring, tuang ayam dan labu kuningnya. Nah, tata dulu ya. Nah, labu kuningnya dan ayamnya sudah siap dikukus ya. Nah, langsung saja ayam dan labu kuningnya dikukus. Dikukus selama 20 menit ya. Ditutup. Nah, setelah 20 menit, waktunya matikan apinya, lalu angkat, sajikan. Nah, biar tambah cantik, kita tambah daun bawang. Nah, ini dia daging ayam dan labu kuningnya sudah siap dihidangkan. Sangat mudah bikinnya ya. Yaudah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan yang mau mencoba, silahkan dicoba. Menu yang paling gampang ya, dan disukai oleh majikan-majikan di Hong Kong. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.